you sense. I renovate the bad energy I erase. Only you ever wanna talk. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Blink Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga, untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik akhir sini. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di bagian detik awal dan klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak dan pilih saja bagian color and fill, pilih yang putih. Oke, jika sudah kita kembali, masuk saja di bagian edit bentuk. Nah, kita tinggal ubah saja untuk X-nya jadi 10. Untuk bagian yang Y kita klik, tandain di bagian awal sini 0 ya. Dan di bagian akhirnya ubah jadi 990, guys. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Kembali, nah klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak lagi, dan pilih bagian yang putih lagi ya warnanya. Jika sudah, kembali. Masuk lagi di bagian edit bentuk, nah untuk bagian yang Y, di sini yang Y dulu ya, ubah jadi 10. Nah, terus yang X-nya kita tandain lagi di sini 0, sama seperti tadi. Dan di akhirnya jadi 550, guys. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga dan kasih full. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal perpanjang aja dua-duanya sampai di bagian akhir ya. Klik tahan sampai checklist dua-duanya dan perpanjang menggunakan yang ini, guys. Nah, jika sudah, kita tinggal klik yang bagian bawah, masuk di bagian edit bentuk. Nah, kita tinggal tandain di sini yang bagian yang Y ya, yang kalian tandain yang Y, dan di bagian akhir sini ubah jadi 0 lagi ya untuk menutup kembali, guys. Oke, jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Kembali klik yang bagian atas, masuk lagi di bagian edit bentuk, tandain lagi di bagian awal sini yang X ya. Nah, 550 dan di akhir jadi 0. Jika sudah, masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Nah, jadi akhirnya nanti kayak gini. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk di awal sini lagi, klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih bagian media dan pilih saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini, guys. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian move dan transform. Nah, kita pilih ikon ketiga, kasih kecil aja ya. Kalian tinggal pasin, guys. Nah, tinggal pasin aja. Contoh di sini saya menggunakan 535 ya. Nah, kayak gini, guys, 535. Jika sudah, kita tinggal pilih bagian ini, ikon ke satu, geser bagian pojok kiri atas ini. Nah, jika sudah pas seperti ini, kalian tinggal pilih aja yang ini dan gandakan satu layer ya. Klik yang bagian atas, pilih bagian move dan transform, geser di sebelahnya, paskan aja posisinya. Oke, jika sudah, gandakan lagi, klik yang paling atas, geser di bagian bawah. Nah, gandakan lagi, geser di sampingnya. Nah, oke, jika sudah, kita kembali. Nah, kita klik saja bagian color and fill, pilih bagian yang ini ya. Dan kalian tinggal ganti deh fotonya. Contoh saya menggunakan foto ini. Jika sudah, kita tinggal klik tanda plus bagian pojok kanan atas. Kembali, klik lagi foto yang ini sebelahnya. Kalian langsung klik fotonya aja ya, supaya lebih cepat. Ganti lagi deh. Nah, kayak gitu ya. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal perpanjang aja sampai di WN detik. Ntar saya cek dulu, guys.
Oh, kelewatan guys ya di bagian sini sih kayaknya. Sampai sini ya, di bagian detik 5, 2, 4. Klik tangan sampai checklist semua fotonya dan panjangkan menggunakan yang ini, pojok itu bawah. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali di awal. Nah, kita tinggal klik foto yang bagian awal ini ya, yang paling pertama, yang paling bawah. Nah, jika sudah masuk di bagian move dan transform, kita tinggal tandain di sini dan di bagian sini, detik 1:16. Untuk di awal sini kita tinggal geser deh ke sebelah kiri ya sampai hilang. Nah, kan tinggal paskan aja ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Kembali klik foto yang di bagian bawahnya. Nah, sama ya seperti tadi, pilih bagian move dan transform, tandain di sini dan di awal geser ke sebelah kiri. Nah, kan tinggal paskan aja ya, itu ada tandanya kok guys ya, kalian bisa cek aja, perhatikan. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full juga. Nah, oke, itu yang di sebelahnya juga sama ya. Nah, jadi hasilnya kayak gini guys. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk saja di bagian detik sini 2:17. Ya, di bagian detik 2:17, klik foto yang paling atas, pojok kiri ya, pojok kiri atas, masuk di bagian blending dan opacity, tandain keyframe di sini 100 dan di bagian akhirnya 0 di bagian detik 3:19 ya. Jika sudah, kita klik foto yang di sebelahnya guys. Sebelah pojok kanan atas ya. Nah, tandain lagi di sini 100 dan di bagian sininya 0. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasih full ya kurvanya. Yang di awal sini juga tadi guys ya, jangan lupa. Nah, ya sudah, di sebelahnya juga guys ya, di bagian bawahnya. Nah, di sebelahnya juga. Kita cek. Nah, ini udah jadi ya. Kece gak guys? Ya sudah, kita tinggal masih di bagian detik 5:24. Klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih bagian yang media dan pilih deh foto kalian yang sama ya, yang foto pojok kiri atas dulu seperti ini. Jika sudah, kita tinggal masuk saja di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja namanya itu Ubin ya, di tengah sini ada guys. Aktifkan bagian mirror dan pangkas dulu guys fotonya di bagian detik 7:12 ya. Ntar guys, di situ kah? Di bagian detik sini ya, panjangkan dulu guys fotonya sampai di bagian detik sini. Nah, jika sudah, kita tinggal pangkas deh semuanya sampai di akhir. Nah, kita tinggal klik foto yang bagian awal, masih di bagian efek lagi, tambahkan efek, pilih saja ombang-ambing di bagian move atau transform ya. Nah, untuk bagian sudutnya ubah saja menjadi 90 untuk di awal. Untuk bagian akhirnya ubah jadi -90. Nah, untuk bagian frekuensinya ubah saja menjadi 50. Untuk magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal ubah saja menjadi 65. Kalau misalnya kecepatan atau apa ya guys ya, nah kayak kurang begitunya, kalian tinggal kasih turun aja atau besarin atau naikin ya. Untuk bagian awal sini, oke? Dari kalian aja dan selera kalian aja. Jika sudah, kita kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih buram gerak ya atau motion blur. Gak usah diubah, kalian tinggal geser sebelah kiri untuk ubinnya dulu dan salin efeknya ya. Jika sudah, kembalikan lagi ubinnya menggunakan yang ini guys. Dan tempel deh efeknya ke semua foto. Ini tutorialnya bakalan mudah guys ya, kalau saya yang buat pasti bakalan paham kok kalian. Nah, jika sudah, kita kembali. Nah, kita tinggal klik saja foto yang di awal ini lagi, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja namanya di ini ya,
bagian gambar dan tepi, sorry. Jika sudah, pilih glow scan. Nah, kita tinggal tandain aja di bagian awal itu, di akhir aja 1, dan di awal jadi 0. Jika sudah, kita tinggal kembali. Nah, kita tinggal masuk saja di bagian detik 7, klik fotonya yang kecil ini, pilih titik 3 pojok kanan atas, dan kalian tinggal balik secara horizontal ya. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini, guys. Oke, jika sudah kita tinggal klik tahan sampai checklist semua. Bentar ya, masuk di awal sini dulu guys. Detik 524, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini, dan kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 728 menggunakan yang ini. Pilih titik 3 pojok kanan atas, dan kalian tinggal regangkan ke rekomposisi. Masuk di blending dan opacity, pilih bagian max, dan pilih yang max lagi ya. Jika sudah kembali. Dan kita tinggal klik tahan deh semua fotonya sampai checklist dan bagian yang max itu di atas ya, posisi panjang 3. Jika sudah kita tinggal gabungkan menggunakan di tengah atas ini. Nah, kita tinggal klik dulu grup satunya, masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga dan kasih kecil deh. Pilih icon ke-1 jika sudah dan geser ke bagian atas ini. Untuk ukurannya sama seperti yang tadi guys ya, 535 guys nih, 535. Jika sudah selesai kita tinggal kembali dulu ya, masuk di bagian edit group ini guys. Nah, klik foto yang bagian akhir ini. Jika sudah masuk di bagian move dan transform. Nah, kita tinggal masuk di tengah sini, tandain keyframe, dan di akhir sini, di awal juga. Nah, jika sudah selesai, di bagian tengah sini kita geser ke sebelah kiri dulu ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita nanti yang di akhir geser ke sebelah kanan guys, seperti ini. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full. Nanti di awalnya, pilih icon ketiga, kasih full. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia. Oke, jika sudah, kembali deh. Dan klik grup satunya. Pilih bagian yang ini, salin satu layer, dan tempel aja di bagian detik 728 ya, pilih yang ini lagi, dan tempel satu layer. Klik foto yang bagian grup sebelahnya yang ini, pilih bagian move dan transform, dan geser deh ke sebelahnya guys, seperti ini. Jika sudah kita kembali, masuk di bagian edit group, klik foto yang paling awal, pilih bagian color and fill, dan ganti deh fotonya. Contoh seperti ini. Nah, udah tahu kan sama kayak tadi caranya. Nah, kalau kalian mau cara cepatnya, klik foto yang bagian awal, pilih bagian yang ini, salin satu layer, dan kalian klik tahan semua fotonya yang belum diganti fotonya ya. Pilih yang ini jika sudah, ya sudah checklist. Dan pilih bagian yang ini ya. Nah, hapus semua hijaunya, kecuali yang ini, biarkan jika sudah tempel. Nah, otomatis keganti deh. Klik foto yang paling awal. Jika sudah selesai, masuk di move dan transform ya. Tandain di akhir sini. Sorry guys. Tandain keyframe di akhir sini. Dan di awal geser ke sebelah kiri ya. Seperti ini. Soalnya kan tadi dari kiri ke kanan ya. Fotonya. Oke, jika sudah kita masuk di tengah sini. Pilih kurva. Pilih icon ketiga, kasih full. Kembali. Klik foto yang bagian akhir ini. Masuk di bagian move dan transform lagi. Nanti foto yang di tengah, bagian keyframe di tengah ini geser ke bagian atas ya, seperti ini guys. Jika sudah, untuk keyframe di akhir, kita geser ke bagian bawah, seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali aja. Nah, ini udah jadi, contohnya kayak gini ya. Oke, jika sudah kita tinggal tempel lagi deh di main detik 10.02, pilih yang ini lagi. Dan tempel satu layer. Sorry guys ya, maunya tadi kita salin dulu ini yang di awal, pilih yang ini ya, klik dulu grupnya. Pilih yang ini, salin satu layer, dan tempel di sini. Nah, tempel aja lah juga di sini ya, supaya cepat. Oke, jika sudah klik dulu foto yang bagian ini. Pilih bagian move dan transform, geser ke bawah sini ya, sebelah kanan bawah guys. Ya sudah, nanti yang foto di akhir ini, grup terakhir ya, klik,
pilih boom dan transform lagi, geser bagian bawah sini. Oke, jika sudah selesai, kalian tinggal ganti lagi deh fotonya. Klik bagian grup yang ketiga, pilih bagian edit grup, dan ganti deh fotonya. Nah, jika sudah diganti, klik foto yang bagian awal, masuk di bagian move dan transform. Nah, kita tinggal tandain di sini, dan di awal sini kita tinggal geser ke bagian atas ya guys ya, kan tadi dari atas gitu. Nah, jadi kita geser ke atas. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Kembali, klik voting bagian akhir, pilih bagian move dan transform. Nah, kita tinggal ubah saja keyframe di tengah sini, geser ke sebelah kiri ya. Sebelah kanan guys, sorry. Nah, jika sudah, untuk keyframe di akhir, geser ke sebelah kiri guys, seperti ini. Jika sudah, ini kurvanya aman sih. Kembali aja, klik foto yang ini ya, grup yang di akhir ini, pilih bagian edit grup lagi, dan ganti deh, tahu kan? Nah, jika sudah diganti, kita klik saja foto yang di bagian awal, masuk di bagian move dan transform lagi. Nah, kita tinggal tandain keyframe di akhir sini, dan di awal geser ke sebelah kanan ya, soalnya fotonya tadi dari sebelah kanan. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Kembali. Nah, ini udah jadi ya, kita klik saja foto yang di akhir, masuk di bagian move dan transform, hapus saja deh semua keyframe-nya mulai dari yang di tengah ya, dan di akhir dulu, jika sudah, nanti di awal juga. Jika sudah, kembali. Masuk di bagian blending dan opacity, tandain keyframe di sini, dan di akhir sini ubah jadi 0. Jika sudah, kembali, masuk di bagian tengah sini ya, pilih bagian kurva, pilih yang kedua, dan kasih full. Kembali deh. Nah, ini sudah jadi ya guys ya. Coba kita cek dulu dari awal. Oke. Nah, dia sudah selesai. Ini kan udah jadi. Kita kembali aja deh di awal, guys. Nah, kita tinggal klik tanda plus bagian bawah. Enter ya. Pilih bagian yang kotak ini lagi. Dan jika sudah, kita tinggal pilih bagian color and fill. Pilih yang putih ya. Dia sudah perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih titik-titik pojok kanan atas. Dan kalian tinggal regangkan ke arah komposisi. Masuk di bagian yang ini ya, kalian klik. Dan gandakan satu layer. Klik yang bagian atas, gandakan lagi. Klik yang paling atas, masuk saja di bagian blending dan opacity. Pilih bagian contrast dan pilih overlay. Kembali, klik yang bagian tengah. Masuk di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu, lainnya. Dan pilih salinator belakang ya, atau copy background. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu, warna dan cahaya. Pilih paparan gamma. Untuk exposure-nya -90. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu blur. Pilih Gaussian blur ya. Sorry guys kalau suaraku kurang jelas, soalnya lagi flu gitu ya. Jika sudah, kita tinggal klik saja Gaussian blur-nya. Untuk kekuatannya ubah jadi 300. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract ya. Jika sudah, kembali, klik yang bagian bawah, masuk di bagian color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang ini. Seperti biasa, kita tinggal taruh yang hitam di atas, geser di tengah sini, dan klik bagian warna hitam pojok kiri bawah, ubah jadi putih, yang putih sebelah kanan bawah ubah jadi hitam. Jika sudah, kita tinggal taruh ide yang warna hitam di bawah ini seperti ini. Oke, jika sudah, kita kembali. Masuk di blending dan opacity, pilih bagian gelapkan dan pilih multiply. Nah, ini sudah jadi ya. Kita tinggal pilih pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60, dan export. Nah, oke, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Dan bantu juga untuk 100 subscribe ya. Oke, saya pamit dulu. Bye, sampai bertemu di video berikutnya. With the
Yeah.